24 Februari 2021. How is the weather today? Oh, it was a little bit cloudy or sunny. I hope the weather is fine. Kemarin di Semarang banjir, but hopefully your house is safe and you are safe too. Sebelum kita belajar, tentunya kita akan berdoa dulu. Let's pray. Put your hand, close your eyes, let's pray. Opening prayer. Lord Jesus, we thank you for your blessings today. For our father and mother, for our teachers and friends. In Jesus' name, amen. Number 3, wow! Nah, kemarin kita sudah melihat ada yang ke Transworld, ada yang pergi ke Jurassic Park ya, ke Theme Park, ada yang pergi memancing. Wah, pokoknya seru ya. Ada juga yang melaporkan rekreasi banjir ya. Feel sorry for our friends. Bersimpati ya untuk teman-teman yang tinggalnya di daerah banjir. Hopefully things are fine. Semoga cuacanya semakin baik dan banjirnya segera surut. Alright, hari ini Misap Sari mau mengingatkan kembali belajar tentang puluhan dan satuan. Base 10 blocks. Oke, kita akan belajar dengan blocks, kotak-kotak ini. Ada berapa ini menurut kalian? Satu baris yang tinggi ini. Oke, let's count it from down. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Jadi ada 10. 10 kita sebut ini sebagai puluhan. Dan ini satu kotak ini kita sebut sebagai satuan. Ini puluhan, ini satuan. Tens and ones. Ayo kita hitung. How many? One, two, three, four. Jadi ada 4 kotak kecil. Next, how many blocks are here? Count them. Hitung coba. Good job. It is 8. Nah, kalau yang ini sudah kita hitung di depan tadi, satu baris. You don't have to count them, it is 10, 10 ya. Jadi, jika kalian melihat satu kelompok atau satu grup benda dalam soal, you don't have to count them, itu biasanya 10. Now, let's see. Satu baris yang tinggi dengan sebelahnya ada 4. This is 10 and it is 4. Jadi kita hitung, it is 10. Ditambah berapa yang di sebelahnya sini? Do you know? It is 4. Jadi 10 dan 4, it is 14. Now guess the next one. It is 10 and you just need to count. Kalian hanya perlu menghitung yang kecil-kecil ini. How many blocks are there? Ada berapa blok yang kecil-kecil? Great, 17. Now let's try to count. Satu blok ini 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yes, 17. Alright, how about this one? Dua baris seperti ini. Dua, satu baris ini 10. Ini juga 10. Jadi, jika ada dua baris 10, it means artinya ada dua puluhan. Dua baris 10. Sepuluhnya ada dua, jadi 20.
So let's count again. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It is 20 or 20. Okay, kalian sudah mengerti tentang puluhan dan satuan? Nah, sekarang siapkan buku hijaumu. Kita mau menulis I will whisper you some numbers. Miss Apsari akan menyebutkan angka-angka. Nanti kalian tulis dan hitung ya. Okay, kita dengarkan ya. Listen carefully. Anak-anak sudah mengerti kan puluhan dan satuan atau tens and ones? Pintar, angka yang kita pelajari tambah banyak, angkanya tambah besar. Kalian sudah siap untuk belajar berhitung kembali? Ingat ya, letakkan satuan pada baris satuan dan puluhan pada baris puluhan. Are you ready, kids? Number 1, 12 plus 8. Kita tulis dengan vertical addition ya. 12 di bawahnya 8, lalu garis dan plus. 12 plus 8. You may pause atau berhentikan videonya untuk menyelesaikan hitungannya. Number 2. 10 plus 7. 10 plus 7. Number 3. 17 plus 5. 17 plus 5. Number 4. 14 plus 9. 14 plus 9. Ingat ya, menulisnya dengan vertical addition. Dari atas dan bawah. The last one, number 5. 18 plus 6. 18 plus. Good job! Pintar! Coba kalian cek ulang, periksa kembali pekerjaannya. If you're done, then you may take a picture and send it to me. Kalau sudah selesai, difoto dan kirimkan ya ke Miss Apsari dan Miss Ellen. Wah, good job! Pintar! Sudah selesai. Kalian bisa kan? Oops! Sorry! Maaf ya. Kalau di tempat rekreasi tidak boleh memetik bunga. Kalau di taman bunga tidak boleh memetik bunga sembarangan, apalagi mencoret-coret pohonnya, apalagi melukai pohonnya. Merusak itu namanya, that is not good. Juga tetap menjaga kebersihan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Pintar. Wah, hari ini jalan-jalannya cukup panas. Lupa membawa payung. What if kita membuat payung? Yuk, kita membuat payung yang warna-warni ya. Oke? An umbrella. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas warna-warni ini, kertas lipat berwarna-warni. Kemudian, a white paper. You can also use another paper. Miss Apsari menggunakan kertas bekas ya ini ya. Kalian boleh menggunakan kertas apa saja. And glue, boleh memakai glue yang mana saja. Pakai yang ini atau yang ini. A pencil, and then also scissor. Dan Miss Apsari memakai ini untuk membentuk bulat. Anak-anak boleh memakai benda apa saja yang ada di rumah untuk menjiplak bentuk bulat ya. Ayo kita mulai first time. Kita membuat bulatan seperti ini.
And then we cut it out. Kita potong carefully. Ikuti garisnya ya. And then here come. Juga kertas warna-warni yang tadi kita jiplak dengan bulatan yang sama. Lalu kita potong juga. Sudah jadi. Kertas warna-warni yang lain tadi juga kita bentuk bulat ya. Seperti yang tadi. So we have some colorful circles around here. Beberapa kertas warna-warni yang berbentuk bulat. Ya. Ukurannya sama semua. Bentuknya sama semua. And then kita mau siap. Lalu kita lipat dulu kertas yang putih. Kita lipat satu persatu ya. Menjadi triangle. So it will have many triangles around. Nah, kita akan memotong satu sisi saja. Satu saja ya. Kita akan memotong satu sisi saja. Lalu and do the same thing, kita lipat semua lingkaran tadi. Satu, dua, tiga. Kita lipat tiga kali and then cut it out. Potong setiap garisnya sesuai dengan garisnya, kita potong ya. Lalu akan menjadi bentuk triangle yang banyak seperti ini. Do the same thing dengan kertas-kertas yang lain tadi. Jadi setelah dilipat, lalu dipotong. Nah, kita ambil kembali kertas yang putih tadi. Kita beri satu tanda silang untuk satu segitiga yang di dekat garis yang dipotong. Kita akan menempelkan segitiga-segitiga ini di setiap triangle-nya. Kita berikan warna yang berbeda. Put some glue and I will put some red, a red triangle. Well, you may put any color you like. Kalian boleh memakai warna apa saja yang kalian suka. Nah, ada satu sisi ini tidak kita tempel, tapi kita beri lem. Kemudian kita rekatkan pada bagian bawah di sebelah sini. Dan jadi akan membentuk seperti agak kerucut seperti ini. Nah, hampir jadi. Sekarang kita ambil straw. Oh ya, tadi lupa ya, Miss Apsari menyebutkan straw untuk alatnya. Strawnya kita potong kira-kira seruas jari ini. Minta tolong bantuan papa, mama, atau orang dewasa ya. Minta tolong bantuan orang dewasa. Kita lipat dulu. Kemudian dibagi menjadi 3 atau 4. Nah, kita potong seperti ini. Siapkan selotip untuk kita tempel. Minta tolong ya, boleh dibantu untuk menempelkannya. Kita tempel pada bagian dalam payung yang sudah kita buat tadi. Dengan selotip.
Sudah jadi payungnya, sudah selesai. Oh ya, kalau teman-teman punya straw atau sedotan yang besar yang biasa untuk sedotan boba, itu akan lebih mudah. Selamat mencoba, ini dia payungnya. Nah, ini payungnya sudah jadi. Sekarang sudah gak kepanasan. Nah, kita juga sudah belajar. Diingat-ingat ya caranya memisahkan puluhan dan satuan. Mana puluhan, mana satuan, kalian pasti bisa. Juga kita sudah belajar membuat payungnya, lucu ya. Sekarang waktunya kita beristirahat. Setelah ini kalian makan siang, ya setelah belajar nanti makan siang, minum susu, jaga kesehatan, oke? Okay? Now put your hand, close your eyes. Closing prayer. Lord Jesus, we thank you for guiding us today. Please be with us and protect us. In Jesus' name, Amen. Thank you for today, kids. Bye-bye.